Kita udah sampai di depan Musola Al-Falah nih. Jadi katanya bucil-bucil pengen masuk vlog nih. Jadi kita bagi-bagikan cupang nih. Iya. Jadi yang mau ikan cupang tinggal pilih. Tadi dulu ada berapa orang nih? Nih. Itu. Saya mau. 6 ya? Ini ya, kalau misalnya di rumahnya ada nyamuk, ini buat ngilangin nyamuk ya. Iya. 1 2 3 7 8. Pilih sendiri aja ntar. Jatuh. Di gua lah. Tambin. Jadi udah guys, jadi ada 8 ekor ikannya tuh. Iya. Udah, pokoknya ikannya udah kita bagi ya. Jadi ya sesuai amanahnya kita udah bagi-bagikan cupang, nanti bakal kita lanjutin kontennya nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi tanggal berapa kan? 26 Juli 2024 nih. Jadi kita lanjut silaturahmi lagi ke pamnya apa nih namanya Ton? Swadaya Pam ya? Jadi kita main ke Swadaya Pam nih. Ini kita ketemu sama ownernya Tono. Bang, kenapa sih kontennya gelap-gelap? Nah, karena kita sekarang kontennya lagi di sore-sore nih, guys. Jadi waktu kita pas pulang kerja, sekalian silaturahmi aja ke Tono, sekalian mau update katanya ada yang promo, Ton. Bener, Ton? Ada beberapa sih yang promo. Ada. Dari jenis apa, Ton? Dari MSBT ada. MSBT terus? Terus Japan Blue Double Sword. Japan Blues? Double Sword. Oh, Double Sword. Terus? Sama Albino Full Platinum. Oh, Albino Full Platinum ya. Jadi ini ikan-ikan pilihan apa gimana ceritanya, Ton? Ini lagi banyak stok sih. Oh, lagi banyak stok. Banyak. Jadi tetap ya yang masuk tank ini mah ikan-ikan kualitas dan ikan-ikan pilihan ya? Kualitas semua sih. Iya. Jadi biasanya kalau kualitas itu berdasarkan apa, Ton? Dari ekor, body, coraknya. Kalau yang bercorak, Terus sama kalau yang polos itu yang apa, solid ya, kayak AFP solid itu putih semua. Oh iya, benar-benar Ton. Jadi untuk yang masuk tank ini tuh nggak sekedar asal pilih dong, Ton ya? Enggak, ini jadi udah ikan-ikan sortiran lah. Oh, ikan-ikan sortiran, bolehlah nanti ikan-ikan yang lagi promo kita spill. Terus enaknya dari mana juga, Ton? Apa kita review ikan yang banyak aja dulu? Review ikan yang banyak boleh. Oh, yang banyak aja dulu deh ya, yang lagi boleh. Di promo nih ya. Jadi ada berapa jenis yang di promo? Yang di promo ada 3. Oh, ada 3 jenis? Apa-apa lu, Ton? 3 jenis itu ada MSBT. Terus? Tadi, terus Japan Blue Double Sword. Terus? Sama AFP. Sama AFP, jadi 3 jenis ikan ikan-ikan gapi itu ya? Iya. Jadi boleh, Ton, yang mana, Ton? Enak, Ton? Yang Japan Blue. Oh, ini Japan Blue ya? Japan Blue ini. Oh, ini cakep nih, guys, tuh. Jadi ekornya? Jadi ekornya itu jenis pedang. Oh, sword ya? Nah, double sword. Double? Dia punya pedang double. Kalau bedanya top sword sama double apa, Ton? Ada, benernya ada 3. Ada top sword, terus bottom sword, sama double sword. Oh, kalau bottom itu di tengah ya? Kalau bottom itu di bawah. Oh, di bawah. Kalau top di atas? Kalau top di atas. Terus yang satu lagi? Nah, ini double. Oh, double. Cakep nih, guys. Jadi ini jual per pair? Ini jual per pair semua. Jual per pair. Cuma ini karena sekarang lagi promo. Iya. Yang biasanya 1 pair 50.000. Jadi kita 3 pair promonya. Oh, 3 pair. Jadi 100.000. Oke, guys. Jadi 3 pair buat teman-teman yang pengen breed gapi nih. Gapi dari jenis apa tadi, Ton? Japan Blue Double Sword. Japan Blue Double Sword nih. Tuh, cakep, guys, tuh. Jadi 3 pair cuma 100.000 tuh. Jadi ini kita kasih promo aja, Ton ya. Kalau untuk di harga normalnya mah udah enggak usah ditanya lah ya. Ya, harga normalnya variasi. Variasi dari 50.000 sampai 100.000 ada. 100.000 ya. Jadi itu pun berdasarkan kualitas. Iya. Bener, Ton? Bener. Tapi yang promo ini juga tetap kita tetep kasih yang kualitas. Oh iya, pilih yang terbaik juga ya. Jadi bukan berarti yang promo itu bukan ikan-ikan jelek, Ton ya? Bukan. Jadi karena lagi promo aja, sampai kapan, Ton? Sampai belum kita batasin sih. Oh, sampainya. Belum batasin. Jadi biasanya yang kalau sekarang kita ngomong promo ya udah buru-buruan oh, aja. Oh iya, siapa cepet ya dapat, Ton ya. Karena stoknya nggak banyak ya. Iya. Jadi alasan promo dia bukannya ikannya banyak, tapi ikan pilihan, dan kayaknya si Tono tuh milih-milih ikan-ikan ya berdasarkan kualitas. Jadi ya ngabisin stok aja, Ton ya. Enggak. Cuman lagi, Ton. Ini MSBT juga ada. Oh, MSBT. Ini MSBT nih, cakep, guys. MSBT tuh. Nih, MSBT kena berapa, Ton? MSBT sama Berapa pair nih? 100 promonya? 3 pair. Oh, 100 ke 3 pair. Nah, kalau yang ini normalnya dia 100. Kalau harga normalnya 100 ke 1 pair. Malah ini bagus nih, Ton, kayak batik ini ya. Lebih bagus lagi. Tuh, kalau yang tadi mah sword, kalau ini lebih ke slayer, bener gak? Iya. Tuh, jadi ekornya lebih slayer, guys, tuh. Jadi kalau yang ini ekor big tail sih maksudnya.
Big tail. Iya, rekor lebar lo ya. Jadi dua jenis gapi ini nih yang lagi dipromo nih. Yang lagi promo. Kalau untuk perawatan half moon sendiri nih sama yang swat tadi sama gak tuh? Kalau yang big tail ini sama swat sama aja sih sebenarnya. Oh, kalau perawatan gapi semuanya sama. Oh, sama ya, nggak ada yang beda ya? Nggak ada yang beda. Cuma mulai dari pembelian pakan, ganti air. Terus apa lagi tuh? Terus siponnya kudu rutin. Oh, sipon, tetap gapi itu harus butuh sipon tuh ya? Sipon kudu rutin juga. Nah, ini ada apa tuh? Keong pembersih itu. Oh, ini. Jadi keong di akuarium tuh alasannya itu tuh? Iya. Kenapa nggak pakai sapu-sapu tuh? Kegedean apa? Sapu-sapu ada. Oh, tetap ada. Tetap ada sapu-sapu kalau buat yang kerak-kerak bandel itu. Oh iya. Oh, jadi kalau kerak bandel pakai sapu-sapu. Pakai sapu-sapu bersih. Kalau yang biasa mah pakai keong aja ya. Keong aja dulu. Jadi ini dia 3 per cuma 100.000 ya? 3 per 100.000. Dari jenis MSBT. Tadi MSBT tuh. Jadi ekor slayer lah ya, half moon ya. Ini big tail. Oh, big tail. Jadi dibilangnya big tail ya? Big tail. Guys, cakep nih guys tuh. Jadi ini ikan-ikan kualitas ya. Gapi-gapi kualitas dan gapi-gapi lep. Dan Bang ditanya kenapa sih ikannya mahal? Kenapa tuh? Jawabannya tuh. Ya, karena sesuai kualitasnya. Iya, kualitas satu, terus ikan-ikan pilihan lah ya. Ikan-ikan pilihan juga. Jadi stoknya jadi kita enggak bukan apa ya, enggak jual cendolan atau yang reject-rejectnya enggak kita jual. Oh, malah enggak dijual. Enggak kita itu jual. Buat kemana yang reject-kan? Yang reject-kan ya paling kita buat pakan ya. Oh, pakan ikan. Pakan lagi. Jadi ya kita musnahin lah. Oh iya, intinya sih jaga genetik juga ya. Jaga genetik. Tuh guys, kayak gitu guys. Jadi di swadaya pam ya, lagi ada promo gapi tuh 100.000 3 per. 100.000 3 per. Nah, untuk jenis yang ketiga terakhir apa, Ton? Jenis yang ketiga ada albino full platinum. Oh, albino full platinum. Mana, Ton? Albino full platinum. Ini ada. Oh, ini guys, itu guys. Jadi untuk stoknya rata-rata enggak banyak, Ton ya. Nggak banyak sih, jadi siapa yang cepet aja. Iya, siapa cepet dia dapet ya. Cepet dia dapet. Ini kalau untuk size-nya yang ini, size apa, Ton? Kalau yang ini masih di atas jupe sih dikit. Oh, di atas jupe dikit. Tapi untuk di breeding bisa langsung di breeding? Bisa tetap. Oh, bisa tetap? Bisa. Yang gedenya juga ada, tetap kita promoin juga yang gedenya. Oh, sama? Sama. Oh, tinggal pilih aja ya? Jadi kalau untuk beda yang kecil sama yang gede itu, mungkin yang pengen untuk kontes, progresannya enak ya? Dari size kecil ya? Atau yang mau di breeding? Buat breeding yang kita kasih yang gede juga enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Tuh jadi enak, guys. Jadi beli gapi di sini tinggal pilih tuh, teman-teman mau main kontes juga bahanan ada. Atau yang mau main gapi kualitas gede langsung untuk nurusin. Turunannya juga ada kan ya? Bisa ada. Jadi pilihannya banyak tuh ya. Banyak pilihannya. Jadi tuh, dari 3 jenis itu kalau emang kan kita promonya 100k 3 per. Iya. Kalau ini satu, terus yang itu satu, oh, bisa. Itu lagi satu bisa. Gitu. Jadi kalau untuk 3 per itu bisa langsung bisa satu. Variasi. Iya, jadi nggak khusus itu doang? Nggak khusus itu doang. Jadi yang AEP satu pasang, ya. Japan Blue satu pasang, sama MSBT satu pasang. Oh, jadi pilihan 3 bisa? Pilihan 3 bisa. Jadi teman-teman yang pengen ngebreed punya 3 jenis gapi bisa? Bisa langsung. Itu bisa langsung, guys. Jadi mau lagi promo, pilihan banyak, yang mau bilang mau ternak gapi kualitas juga tuh aman ya? Aman. Aman tuh guys. Jadi untuk 3 jenis promo ini nih yang lagi ada di Swadaya Pam. Jadi kita sempat kemarin ngecek, Ton, ente yang lihat kirim-kirim ikan mulu. Iya. Terus kita cek juga ada promo juga untuk pengiriman ikan nih. Kira-kira bisa kirim jauh gak, Ton? Kirim jauh, insya Allah bisa. Bisa? Bisa. Se-Nusantara? Se-Nusantara. Ke Eropa? Eropa bisa ya, karena masih ada transfer ya bisa. Itu jadi ternyata jual gapi nggak cuma di Indonesia doang, jadi ekspor juga bisa, Ton, aman lah ya. Bisa, aman. Kalau kirim ikan paling jauh kemana? Kalau buat yang sekarang sih masih dalam negeri sih. Oh, dalam negeri. Dalam jadi kalau untuk keluar beda lagi sellernya. Kalau Kalimantan, terus Sulawesi. Oh, Kalimantan siap? Sumatera siap. Kalimantan? Kalimantan siap. Aceh kita jarak tempuhnya doang kalau pakai jasper sini. Oh, ya, paling resiko ya. Masih resiko. Aceh dan Papua. Itu lebih resiko? Itu masih resiko sekarang. Tapi untuk garansi? Garansi kita nggak, ini ya kalau buat ke Aceh sama ke Papua kita nggak megang garansi. Oh, nggak pegang garansi. Mungkin karena jarak tempuhnya juga lumayan. Lumayan ya, ongkirnya juga lumayan lah ya. Ongkirnya juga lumayan. Jadi bisa dibilang untung-untungan juga ya. Iya, kalau ada yang mesen boleh kita. Mau coba? Coba, iya. Cuma kita nggak nanggung resikonya. Iya, cuma kalau buat dari Kalimantan, Sumatera, Palembang Indonesia, ya. Kecuali Aceh sama Papua aja sih. Oh, dua kota itu ya? Dua kota itu yang belum kita backup. Iya, karena masih banyak masalah juga di perjalanan ya. Masalah juga di jaspernya. Tuh kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman yang pengen gapi dari jenis 3 jenis itu ya. Iya. Apa aja tadi, Ton? AFP. Iya. MSBT sama Japan Blue. Dari 3 jenis gapi itu tuh.
Jadi apa mau ngambil AFV 3 pasang enggak apa-apa. Mau Japan dulu 3 pasang atau MSBT 3 pasang langsung enggak apa-apa. Nah, iya guys. Jadi atau mau dicampur juga bisa. Oh, bisa. Bisa. Bisa guys. Jadi kalau gapi mah enggak bagus kalau disilang ya. Kalau disilang-silang enggak apa-apa. Oh, jadi gapi bahaya guys. Kalau cupang mungkin bisa ya. Kalau cupang bisa. Kecuali kalau pengen bikin genetik bisa, Ton. Bikin genetik susah juga. Ya. Pikir-pikir lagi ya. Tujuan kitanya aja. Iya tuh. Jadi pikir-pikir dulu lah kalau di gapi mah lebih enaknya di inbreed ya. Soalnya sayang kalau silang-silang terus sudah lama udah sampai gede enggak jadi kan sayang. Hmm, apalagi kita ngomong kalau gapi itu ya genetiknya udah benar-benar jadi lah ya. Udah benar-benar jadi. Jadi kalau mau bikin tren, pikir-pikir lagi ya. Pikir-pikir lagi karena waktunya lama. Itu guys. Jadi kecuali paling kalau buat orang yang iseng-iseng berhadiah, silakan boleh aja ya. Sih. Jadi kita nggak review semua ya, paling tiga jenis yang lagi promo aja, Ton ya. Lagi promo aja. Jadi kalau buat kepo kopoin, boleh Facebooknya apa, Ton? Facebooknya Suhartono Preman Urban. Apa? Suhartono. Oh, Preman? Preman Urban. Ngeri guys, ini Preman Urban ya. Terus untuk nomor HP? Nomor HP 0896-0303-0993. Oh tuh, jadi langsung save aja guys buat teman-teman ya yang pengen beli gapi ya. Dari IG juga ada. Oh, IG ada? IG apa tuh? Swadaya Pam Cikarang. TikTok? TikTok belum kita. Oh, paling dua jenis sosmed itu aja ya? Paling Facebook sama IG lah. Paling kontennya sambil itu ya? Jadi sore-sore udah silaturahmi dan ngejawab teman-teman tuh yang, "Bang, gimana sih kabar gapi?" Swadaya Pam nanyain, Ton. Jadi dia pengen tahu update-annya dan pendidikan gapi katanya. Oh, kalau yang gold tuh, gold baiknya nyari, kenapa gold? Yang gold kita belum ada sih, kalau sekarang kemarin habis. Oh, udah habis? Udah habis. Ya, tuh gold itu lagi laku keras guys, nggak cuma di cupang doang ya? Nggak cuma di cupang doang. Di gapi juga sama, Ton ya. Jadi konten sorenya sampai di sini aja guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.